Kapolsek Tanggung itu Deden Hermansa SMH mengikuti kegiatan lokakarya mini lintas sektoral di UPTD Puskesmas Pasir Kuda pada Rabu 7 Desember 2022. Selain Kapolsek Tanggung, juga dihadiri Camat Pasir Kuda, Kaposmil Pasir Kuda, Kepala Puskesmas Pasir Kuda, Kepala Desa Sekecamatan Pasir Kuda, OPD Kecamatan Pasir Kuda, PKK, dan Kader Posyandu. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Tanggung menghimbau kerjasama lintas sektoral untuk bersama-sama meningkatkan layanan kesehatan pada masyarakat sesuai program pemerintah untuk warga masyarakat khususnya di Kecamatan Pasir Kuda. Perlu saya ingatkan juga bahwa mengenai Kamtimas harus dilakukan, jadi harus tercipta suasana yang aman kondusif di masing-masing wilayah serta deteksi dini penyakit PMK di wilayah Kecamatan Pasir Kuda. Demikian informasi dan gambar dari Polsek Tanggung.